rekrut untuk IPSI Pak biar bisa meraih medali emas? Ya, IPSI biar bisa meraih medali tentunya harus fokus dalam bisa mencari atlet-atlet yang berprestasi untuk bisa melihat peluang bagaimana untuk bisa meraih prestasi, karena kita sudah pengalaman kemarin 2 tahun yang lalu mendapatkan 1 perunggu. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depan prestasi ini harus kita tingkatkan. Jadi nanti bagaimana koordinasi IPSI dengan KONI untuk memastikan bahwa target-target yang sudah kita tentukan untuk bisa 10 besar di Provinsi Jawa Tengah, nanti kita lihat dari IPSI kira-kira ditargetkan untuk menyumbang berapa, nanti akan kita support, kita berikan dukungan agar harapannya target yang kita inginkan di tahun ini bisa tercapai. Paket bonus untuk juara nanti Pak? Ya, untuk bonus nanti kan kita sudah ada penyesuaian, nanti kita akan kaji, sudah dikaji, nanti saya akan infokan. Tapi pada prinsipnya pasti akan lebih besar dibanding yang sebelumnya. Untuk pesan Pak, untuk para atlet seperti apa? Ya, pesannya untuk para atlet tetap optimis, tetap berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik, apa yang menjadi keinginan, minat, dan bakat. Insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas, dan juga dengan melakukan inovasi dan terobosan dari organisasinya, mudah-mudahan atlet di Kendal ke depan semakin lebih baik lagi, bisa membawa nama harum Kabupaten Kendal. Oke. Ya. Hadirin yang